lagi kepada seluruh klub yang dimulai pada hari Rabu 15 Mei 2019. Dan jangan lupa ya untuk saksikan eksklusif di Indosiar, Video.com, dan juga O Channel. Dengan jersey terbaru dari Arema, kita lihat Amanda Fabianto. Dia juga akan melakukan pose-nya. Yang inilah dia, kita lihat bagaimana jersey terbaru dari Arema FC. Ini akan memperkuat tim Bali United. Gak bisa ngomong juga ya lo. Dengan jersey terbarunya dan Bali United ini, boleh kita beri tepuk tangan dong. Menjadi klub pertama yang IPO United, ini dia Freddie Mercury alias Jamie da Silva. Ya, dengan jersey terbaru yang memang didesain khusus dan didesain oleh Vice President dari Madura United. Penampilan yang luar biasa ditunjukkan oleh Jamie da Silva. Dan menjadi highlight dari sepak bola Indonesia dengan jersey terbarunya. Ada pemain juara kuning, ada back yang muda, Persib Bandung. Pensiun, pemuda asli kelahiran Jakarta dan juga sempat dibesarkan di daerah Jakarta Selatan dengan senyum-senyum manisnya dan juga pernah bergabung. Aku juga. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain ya?